Lagu berikutnya ini adalah lagu yang bikin aku merasa dicintai ya, karena tadi kita dari lagu pertama ke lagu kedua kita udah ngomong cinta-cintaan, itu nggak afdol gitu kalau kita tuh belum ngomong apa yang bikin kita kuat sampai sekarang, apa yang bikin kita tuh merasa kalau ya gue ada di sini karena bukan cuma kemauan gue tapi juga gue pengen ngebahagiain orang lain gitu. Lagu ini bikin aku nyadar kalau di saat aku lelah, di saat aku jatuh, itu tuh bener-bener bikin kayak hal ini bikin aku merasa bahagia, merasa kayak aku dicintai banyak orang karena hal ini, hal sekecil ini. Lagu ini kayak apa ya? Lagu ini tuh tentang mimpi, lagu ini tentang meskipun jalan kita terjal, meskipun jalan kita jauh, tapi kayak karena ada sedikit dukungan, bukan sedikit dukungan, sekecil dukungan apapun itu bisa bikin kita menjadi orang yang paling kuat bahkan. Jadi, have you guys enjoy this song? And let's sing together. Don't forget to tweet Fun Life with Siska. This song is for you guys. Tujuh tahun telah berlalu sejak pertama kali kita berjumpa dulu. Seperti apa kiranya sosok diriku ini yang terlihat dari matamu. Mimpi yang pernah diriku utarakan, sejauh mana ku mampu meraihnya. Dan kesepian juga sedihku, merasa pedih mencari pertolongan dan hancurnya percaya diri yang rapuh. Setiap kali ku berniat menyerah, saat itu pun ku terima fan letter. Thank you so much for your love. Suara darimu selagi ku mendengarkannya ku sampai di sini dan tidak tersesat. Suara darimu bagai mercusuar dari jauh terangi hariku. Ajari aku dirimu.
Berikan